engkau engak cek berpantar motor. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma ada ajunan abtina nyempa ya Allah. Ben cuma ada ajunan abtina minta tolong ya Allah. Hadir atas. Apakah penyakit was-was itu bisa sembuh secara total? Saya sudah menyimak kemarin-kemarin terhadap penjelasan panjenengan bahwa orang yang was-was itu karena dibodoh-bodohi bi setan. Alhamdulillah. Sebenarnya saya tidak mau menuruti hati tersebut, hati was-was. Hanya saja saya tertarik ikut sendiri. Tak teronor, ayo kita norok. Intinya norok kan berarti. Intinya norok. Contohnya saya takbiratul ihram ketika ingin menghadirkan niat seperti ada lafaz niat yang keluar dari mulut. Kemudian saya berhenti, apakah hal tersebut memang keluar dari mulut atau tidak? Mohon penjelasannya. Jika ini was-was, tolong tuntun saya supaya bisa berhenti karena rasanya sangat menyiksa dengan saya ingin sembuh dari hal tersebut. Tabuna Syekh Uwaidu Uthman dalam Darul Ifta Al-Misriyah beliau menjelaskan banyak ang was-was ke dalam tu, banyak ang was-was secara umum kita hanya dalam bab solat semacam gitu, bab imam belas semacam. Banyak sumber-sumber tak jelas agak dia film-film barat saya katakan urusan langi anu kerasa tiapa benih semacam perkara mustahil tak ada tapi tak ada yang beda ongguan berli tak ada yang ongguan apa langi anu killatu zikr sakon ing azikir dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala ni kesema banyak was-was. Cuman beliau menjelaskan, was-was itu tidak akan datang kecuali la ta'ti al-waswas, la ya'ti al-waswas illa li tajirin idha kan aminan. Mohon orang amanah, ini datang was-was. Mohon laka la ta' amanah, jadi kompet, ini tidak was-was sendiri. Orang iman ketika dia itu, mohon laka lebeda iman, nah datang setan ini datang si aku. Ya kan benih serotorot maksudnya. Sekali tujukan orang was-was engkau bab telak menin semacam kali itu berarti kan gete tak terose anu udah remoh kamu sebentar menin semacam ala kuli hal sekali itu pun cang lembe dak remah cara nak kula mampancingkan terotak was-was oning je coco bi setan oning je ilmu na salah sampean. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Pada dasarnya agama itu tidak sulit pun itu keposang gak cetak dan semacam. Mun sampean ruwet tibi iya jiki ba nopon jadi. Tapi kau tu tahu apa. Contoh pada orang was-was. Engkau saya takbir tepak panjai, tepak panjai. Ken tak tahu. Jangan mun pada orang keretek-keretek hati ini ke enggak lah enggak je abak pejengah pejengah apa? Pejengah duhur duhur je apa? Ya fardoh ya wis lah kan syarat teman Nabi pejeng fardoh fardoh ta'in kikar itu pas usolli kok apa je kok apa je fardoh duhur kok apa je fardoh duhur ini kan cukup enggak waktu takbir Allahu Akbar. Lo ingat lajangan, tapi saya kena ingat lajangan atau takbir. Mereka yang kocak, lo hadir atin. Nanti yang takbir, saya kocak aniat kalabun atin. Kok apa jangan duhur dalam hati punten. Ingat saya sampaikan, apa jangan fardu duhur barokah. Cuma sunat dalam madhab asy-syafi'i keangkui emaus aki wa talafudhu biha sunnatun. Minangkah li i'anatil qalbi kaku nolongi ate male hadir sambian mi bingung ate na engak haji dari colok apa dari ate ate na engak colongi bagus sambian apa reng dua ni ka berarti apa reng dua apakah itu dari lisan apakah dari hati dari ate ban lisan mun engak sambian
Tapi wal mu'tabaru fiha fil niyyah kad tuma fil qalbi. Numpa mana colok macam zuhur ate ingatkan zuhur ingatkan asar. Ya asar rasa isuk kut dan gulung macam salifatul zuhri ingatkan asar ya terus sakit miki anu. Mundeng tak tahu zuhur mi lain kaki colok benate. Ya kan tak tahu sapi ya bahwa al mu'tabar itu. Jadi ni kawan. Babanya zikir saya nomor 2 oning cak ni kewaswasan di setan. Nomor 2 itu oning cak benjak kak dinto oning dak ke masalah hukum masih bener. Kenapa fitan waswas dan lambat mana fitan syak dikira lambat iman ni kecik penting ah. Saya nomor 3 nikah kathratu ad-du'a wa dzikir. Banyak zikir pang langkong dabun ulama babanya sebelum tedung marana tedung kata itu maos doa kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas syarril waswa kacubana waswas al khannas waswasa setan al khannas khannas ini kesehatan setan kenapa khannas setan ini kemun ngetela orang hadir atina ka Allah ataba zikir tak bisa masamma buruk. Pak bodoh orang ada Allahu akbar, Allahu akbar. Buruk apa? Suara nak tak nyaman. Orang. Ken mun setan suara nyaman tak nyaman pak kun buruk ma'adiratihi. Aka tidak benar hadis. Buruknya biar tok kentok. Dirat ni kan kentok nyaring. Tot 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 tot. Setan ni buruk. Ken pan mari adan langsung ngebrus abali pole. Congo aten. Ate alobang e sempate asof alobang e kenengi Nabi Rasulullah asof se alobang e kenengi bi setan aropa ben buduung ambe e cumbut cumbut kenga e jolan lajangan kenga e same nebal kelo bi kaki cek tak tendang des bi e tendang des jo nunggu tak ambe e kenga e kap bi sampai berdereng gendeng diri ya berdereng gendeng langke elangan e sabe di mabingkok cek lepan apa ngala udu asolat cek pelak kakak ke audu asolat pola kan dak rema enja kok biasa namun awon mun apa enja pas engak ya setan we hati apa jeng meni kan dari malaikat no setan datang malaikat kute pakai engak setan cerembet ki onde astagfirullah astagfirullah harus aku lama banjir dengan dalam salat ke khusyuk lillah Allah. Tak terima kenjar na solat taki bani solat bani bani sata asan asan ika kan tu me elang otam. Habis kenjar na kak dentah banabi tak khosho syarat syuruh tu qabuli solat mara imaus di baring in dalam kitab sulamut syarat rukun na kotu kena ikhlas karena ajuan Allah halal haram ma ijawi dari kakayan desa arena kapi mereka jentuh hadirul qalbi yani akil engkau engak cak berpantar matar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cuma ada ajunan abtina nyampa ya Allah ben cuma ada ajunan abtina minta tolong ya Allah hadir ate berapa kali ben selama menit asolat diri hadir nang sedetik ya ji kan jerna ada boleh se nomor 4 amar lemak itu adamul ujub. Dalam mata ujub ini pada lamare pas apa ya kepai masya Allah menengkok kena malam sampai beluk rakaat witir dengan 11 selain kente dung jua sang rasangga kepai wani akepai maka ada seorang yang sekepin amal yang tok kepin ini kita sandiraki kabak beli sandiraki papareng dari ajunan walakal hamdu ya Rabb walakal hamdu ya Rabb lemak nikah syarat qabulus shalah kata rebana shalah mana bi berjamaah maka mesti terima tapi kini layah ka dentok tentu epon pakun tak sama kala ben si berjamaah full engak bisa berjamaah engak di titik tapi nilai berjamaah ada itu beda nilai qabul beda se khoso catat pada ben ka dentok Allah.